Puluhan alumni SMP 8 Padang Angkatan 94 adakan acara reuni Taraga Basuo Family Gathering. Acara tersebut diadakan di Villa Rumah Kayu Lubuk Miturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang diikuti seluruh alumni yang berdasar dari berbagai daerah, baik dari Sumatera Barat ataupun daerah lainnya. Dalam acara Taraga Basuo alumni SMP 8 Padang ini, berbagai rangkaian acara diadakan, diantaranya menyantuni anak yatim. Sebagai bentuk kepedulian antara alumni, bantuan tersebut berupa uang tunai yang diberikan langsung oleh Ketua Alumni SMP 8 Padang. Ketua Alumni SMP 8 Padang Angkatan 94 Adel Hendra mengatakan acara reuni ini merupakan bentuk kebersamaan antara alumni SMP 8 Padang Angkatan 94 yang bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi sesama alumni dan sekaligus menyatukan visi dan misi alumni SMP 8 yang sudah lama terpisah. Sebenarnya acara ini dilaksanakan motivasinya dari kawan-kawan bersama karena keinginan dari kawan-kawan. Dia mereka itu karena mungkin dengan situasi yang pandemi COVID sekarang ini jadi mungkin sudah terlalu lama di rumah. Jadi ingin bergabung kembali bersama-sama menjalin hubungan silaturahmi karena inilah acara ini terbentuk dasarnya. Saya berharap acara ini kalau bisa kita selaku alumni SMP 8 sama-sama berpikir untuk membuat suatu acara gebrakan yang lebih bagus lagi dari ini. Dan kedepannya kita berharap dengan adanya acara ini saling memperkuat hubungan silaturahmi dan juga saling memikirkan antara satu dengan yang lainnya. Dan kita bisa kedepannya lebih baik lagi membuat suatu acara yang lebih bermanfaat kepada masyarakat dampaknya. Adel berharap tidak ada perbedaan antar sesama alumni meskipun berada di kalangan berbeda, namun semua alumni dulunya merupakan anak satu putih biru. Sementara itu, Ketua Panitia Reuni SMP 8 Padang Angkatan 94, Fajril Syaril, menambahkan dengan terselenggaranya acara Taraga Family Gathering ini, berkat dukungan dari berbagai pihak, baik kawan-kawan panitia dan juga donatur yang terdiri dari alumni SMP 8 Padang Angkatan 94. Di penghujung acara, para alumni bernyanyi dan bergoyang bersama sambil menunggu door prize. Dengan terlaksananya acara ini makin menambah keakraban sesama alumni di mana mereka jarang bertemu. Rencananya acara ini akan diadakan tiap tahunnya untuk tetap menjalin silaturahmi. Acara ini adalah acara family gathering alumni 98 Padang Angkatan 94 yang biasanya kita laksanakan setiap tahun. Dan alhamdulillah hari ini cukup banyak yang datang yang dari luar kota sehingga silaturahmi kita ini dapat terjaga terus. Motivasi kami adalah rasa kebersamaan, di mana kami pernah dulu putih biru bersama, sehingga saat ini kami ingin menjalin lagi silaturahmi. Di mana kalau kita bilang kawan baru dapat dicari, kawan lama tak akan tak ganti. Alumni kita mengadakan kegiatan sosial yaitu berupa santunan kepada anak yatim piatu yang dari alumni. Serta kegiatan sosial lainnya adalah berupa melihat teman yang sakit, membesuk yang meninggal. Dan kedepannya mungkin akan lebih mengembangkan kegiatan sosial yang lebih besar. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.